setelah kita akan melihat pejuang selanjutnya. Pejuang, let's go! Inilah pejuang nomor 4 yang badannya begitu atletis. Jangan sampai kamu gagal. Siap. Kalau kamu gagal, pejuang harus sukses. Pasti aku bisa. Cengkongnya bulu tak ada. Oh, semangat. Peserta nomor 4. Yang satu ini badannya yang atletis tidak akan menjamin dia akan menang ya. Hati-hati. Ayo, lurus. Ikuti perintah dari wakaku ya. Jangan sampai tercebur ya. Begitu buka pintu, langsung ketahuan. Masuk ke kolom dulu. Iya, hampir kena lagi. Sabar dulu saja, Mas. Sebagai pejuang, memang harus menggunakan perasaan dan kesabarannya. Sabar, sabar ya. Aduh, lama sekali ini. Ayo, jangan takut. Makanya, ikan tongkat kapten. Ya, ayo. Jangan balik ke belakang lagi. Masuk sana. Iya, iya, iya. Salah pintu. Ya, 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 ya. Awas. Jatuh. Pemirsa Takeshi Castle Indonesia. Pejuang kita nomor 4 telah gagal. Tadi kamu bilang bisa-bisa, kenapa bisa gagal? Takdir. Inilah orang-orang bilang badan besar percuma. Apa kita bisa sampai tahap ini? Memang tantangan tersebut sangat susah. 1, 2, 3, semangat. 1, 2, 3, semangat.